Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya KPM Kuntoro para Bulan Jagung. Apa kabar sahabat semua? Mudah-mudahan sehat selalu, barokah selalu, dan tetap dalam lindungannya. Pada video dan tutorial kali ini dan kesempatan kali ini, KPM akan menentukan bagaimana aktivasi receiver Tanaka Nusantara HD yang bekerja sama dengan Transvision. Nah, kalau belum diaktivasi, otomatis akan ada tulisan seperti ini, dan semua otomatis tidak akan terbuka, hanya channel yang FTS saja di satelit MySatGuben. Sebelumnya download dulu aplikasinya di aplikasi store atau app store ya, namanya Tanaka Voucher. Setelah itu daftarkan nama, nomor telepon, dan lain-lain. Namun sebelumnya subscribe dulu, yang belum subscribe, yang sudah subscribe KPM ucapkan banyak-banyak terima kasih. Setelah aplikasi download dan sudah didaftar, otomatis nanti akan balasan dapat pin itu rahasia buat teknisi dan toko. Jangan diberitahu ke teknisi atau toko yang lain, karena itu pin sendiri untuk membuka pada waktu kita aktivasi receiver ini. Oke, langsung saja. Di sini sudah terlock ya satelitnya di MySat 3B Guben, dan usahakan sinyalnya minimal 60%, lebih bagus 70% atau 80%. Masuk ke menu dan pengaturan antena di Nusantara, dan LNB-nya aktif. Untuk pengaturan LNB-nya seperti biasa 9750 10600. Kalau pala bulannya sendiri atau tidak digabung, diseknya dinonaktifkan semua saja. Setelah sinyal sudah dapat, itu warna hijau ya, 65%. Oke, langsung setelah tadi sudah daftarkan nama, nomor telepon, dan lain-lain, otomatis dapat balasan pin di sini. Untuk prosesnya, kita masukkan nomor dan nomor pin yang ada balasan dari operator Tanaka Nusantara HD. Setelah itu kita masuk dan proses, dan langsung di sini tekan tombol aktivasi, maka akan muncul seperti ini. Dan di sini pilih paket Transvision, masukkan kode yang di belakang receiver atau di dusnya ada, dan yang terakhir yang paling bawah masukkan kode yang digosok yang di atas receiver. Ini kode yang digosok atau chip ID. Setelah itu tekan proses dan ada informasi registrasi sukses. Otomatis channel-channel yang tadi belum kebuka sekarang sudah kebuka. Kita coba ke SCTI, ini sudah kebuka. Sekarang lebih gampang ya daripada dulu untuk aplikasi dari Transvision sendiri, dimudahkan sekarang ada aplikasinya dan semua sudah kebuka. Ingat, sinyal maksimal 60%. Kalau sinyal di bawah 60%, otomatis MNC Group lama kebukanya. Yang lain sudah kebuka, tayangan-tayangan yang lain sudah buka, tapi MNC Group belum kebuka. Kenapa? Karena sinyalnya kurang maksimal. Diusahakan 70 atau 80%. Kalau sinyal susah, 60% pun tidak masalah. Sinyal semakin besar semakin bagus. Ini saya contohkan untuk tema musik, ini harus horizontal dan benar-benar harus horizontal, jangan vertikal. Kalau vertikal, otomatis tema musiknya tidak akan kebuka. Ingat, tema musik harus horizontal. Oke, demikian
tutorial dari KPM cara aktivasi ini si Nusantara Hadiah, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.